Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Zikri bin Mazlan. Hari ini saya akan membawa anda ke kedai Mizu Aquatic dan Pets untuk membeli ikan untuk assignment aquaculture. Mari. Baik, dekat sini saya ada beli ikan toman belang. Okey, nanti saya akan berikan dia nama. Dekat sini juga saya ada beli aquarium mini. Lepas tu anti-klorin, oksigen punya pump dan sedikit hiasan lah. Okay, jadi kat sini saya ada beli water pipe untuk oksigen sama dengan dia punya batu yang keluarkan oksigen ni. Lepas tu macam tadi saya ada beli pump oksigen dia. Okay, ini tank punya fish. Okay, jadi saya ada beli makanan dia. Untuk size dia saya ambil yang paling kecil 100 gram. Sebab ikan ni pun tak berapa besar. Ni pokok hiasan. Jadi kita tengoklah kalau ikan ni terlampau ganas. Sebab kita tahu toman belang ni jenis ikan yang ganas dan lasak sikit. Jadi saya akan fikir kalau untuk permulaan ni saya akan isi atau tak, sebab takut dia akan berlanggar dengan hiasan ni. Okay, kemudian ini anti-klorin. Saya akan isikan dalam air untuk saya berikan neutralize sikit air dia. Okay, ni tank dia. Kita akan set up tank ni, mari. Okay, untuk oksigen pump ni kita akan sambungkan water pipe dia ni kat sini. Okay, settle untuk first. Nanti kita akan sambungkan plug ni macam biasa, dia akan hidup dan letakkan kat dalam aquarium ni macam ni. Okay, sekarang ni saya akan bawa untuk kita neutralisekan air menggunakan anti-klorin. Mari. Okay, untuk anti-klorin ni, kita akan isi sikit. Okay, banyak ni je untuk satu perutuk sikit je. Dan kita akan letakkan dulu. Okay, kat aku pula. Jadi, untuk selepas kita letak anti-klorin tersebut, kita akan memerlukan masa sebanyak 10 minit ke 20 minit untuk tunggu yang dia neutralisekan air ni untuk tak begitu kuat klorin tersebut. Baik, jadi kita akan tengok kepada sesi meletakkan ikan. Mari. Okay, ni masanya untuk kita isikan ikan. Saya letak air sikit. Okey, sekarang proses memberikan makan kepada ikan yang saya belikan tadi. Dan saya namakan ikan ni sebagai Deco sebab dia jantan. Jadi ini adalah proses memberikan makan. Jadi saya letakkan sedikit barang perhiasan untuk dia tak merasakan sunyi. Tapi jika kalau ikan ni tak rasakan selesa kerana ekor ini agak kecil, saya akan bawa keluar semula. Okay, jadi makanan saya sudah letak. Saya rasa ikan ni masih mengambil masa untuk menyesuaikan diri. Sebabkan itu makanan dia tak terus makan, jadi mengambil masa untuk dia makan makanan tersebut. Okey, hari ini saya akan membasuh akuarium ikan saya. Ikan toman belang saya, sebab dia dah sedikit kotor. Kita bagi makan dan dia pun ada buang sisa-sisa. Okay, kembali lagi dengan saya. Jadi hari ini saya akan membasuh aquarium ikan toman belang saya hari ini. Sebabkan aquarium ni dah semakin kotor, jadi saya pun akan menukar yang baru dan mencucilah aquarium ni. Jadi mari saksikan saya cuci bersama-sama. Let's go. Jadi proses pertama saya membuang batu-batu ni dulu. Saya akan mengosongkan sebab kita nak pindahkan ikan ni ke dalam baldi ni untuk sementara dengan air-air lama dia ni. Jadi kita akan tukarkan air barulah. Okay. Setelah tangki dia kosong, kita akan biarkan dengan air yang lama dia untuk sementara waktu. Jadi saya akan tuang dia ke dalam baldi ni. Thank you.
Okey, jadi ini setelah saya dah basuh, selesai membasuh aquarium ni. Jadi sekarang kita akan set up balik seperti biasa, iaitu kita akan letakkan anti-chlorine. Sebab ni air masak lah, air paip. Jadi kita akan letak anti-chlorine untuk neutralize ni sikit. Okay, sikit je, tak banyak. Okey, jadi ini sini. Jadi tunggulah antiklorin tu untuk neutralize dengan air paip ni selama 10 ke 15 minit. Okey. Jadi setelah sesi pembasuhan saya dah buat ikan, sekarang saya dah masukkan. Jadi ada penambah baikan sikit kepada aquarium dengan penambahan batu hitam dan untuk kecantikan lah dengan lampu LED saya pasang untuk nampak lagi meriah lah ikan ni. Jadi tomboy ni dia buas sikit, dia liar sikit. So tadi saya agak struggle lah untuk masukkan dia ke dalam aquarium sebab dia melompat-lompat. Okay, tu je untuk sesi pembersihan aquarium. Jadi tunggu bersama saya lagi untuk next punya sesi tentang ikan saya, ikan tomboy belang. Let's go. Okay, jadi untuk video ni, untuk part ini saya memberikan makan kepada tomboy belang saya, Diko. Untuk pengetahuan semua, ikan tomboy ni dia tak makan pellet macam pada mulanya saya cakap dalam video. Dia makan anak-anak ikan yang kecil atau katak, jenis-jenis hidupan liar yang sama, yang bergerak dalam air. Senang cerita yang bergerak dalam air, sebab tomboy ni dia jenis haiwan yang agresif kan. Dia pun senang untuk nampak haiwan lain yang bergerak dalam air. So ia membuatkan tarikan untuk ikan ni makan. Jadi buat masa ni ikan sepanjang 2 minggu atau lebih daripada 2 minggu saya membeli ikan ni, saya dapati ikan ni tiada masalah dalam penyakit. Dia, badan dia kekal dan semakin membesar. Saya pun menukar air dalam seminggu sekali dan juga membuang bahan benda asing daripada akuarium ni. Contohnya seperti dia punya buangan, sisa buangan ataupun bangkai-bangkai ikan yang mati. Jadi saya dapati ikan ni semakin membesar dan warna dia semakin pudar. Saya rasa sebab ikan ni ikan jantan, jadi perubahan pada warna tu kita dapat semakin ketara lah. Untuk makanan juga, saya memberikan anak-anak ikan guppy. Saya cari sendiri dan ikan ni makan, saya akan berikan dia makan untuk dalam masa 3 kali dalam 3 hari dalam seminggu tu. Okay. Tapi saya akan berikan dalam kuantiti yang mencukupi lah. Contohnya seperti 5 ekor ikan guppy ke atau 3 ekor dan lebih. Kalau saya tak berikan dia makan dalam masa jangka masa yang lama, saya akan beri lebih lah kuantiti. Baik, itu saja untuk video kali ini. Penerangan dan penukaran aquarium semua saya dah buat. Jadi untuk video ni, ikan tomboy ni harapnya akan lebih dari dalam jangka masa yang saya target lah. Untuk dia, saya nak tengok perubahan dia sama ada akan lagi membesar, dan saiz dia saya nak tengok pada akhirnya nanti saiz dia membesar cepat atau tidak. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih untuk video excitement aquaculture.